Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali dan kembali lagi, kami hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah mencekam yang berjudul Asrama di atas lahan pemakaman. Jakarta periode 1980-an seperti kota yang baru menggeliat dari tidur panjangnya. Pembangunan infrastruktur yang dimulai di era Orde Baru mulai menunjukkan hasilnya. Dan di salah satu sudut kotanya, atas nama pembangunan dan keindahan kota, sebuah lahan pemakaman tua digusur. Ini adalah cerita kakakku, seorang perempuan tangguh, namanya Mbak Asti. Setelah menyelesaikan sekolah kejuruan di Purwokerto, dia merantau ke Jakarta, kota yang menjanjikan sejuta impian indah bagi para pendatang. Apalagi Jakarta waktu itu belum sekejam Jakarta hari ini. Di Jakarta, Mbak Asti tinggal di rumah Om Unggul di Bilangan Cilandak. Beliau adalah adik bapakku. Meminjam istilah orang Jawa, kakakku ini ngenger di rumah pamannya. Suatu kondisi yang tidak mengenakan sebenarnya, tapi lazim dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat itu. Beberapa minggu tinggal di rumah Om Unggul, akhirnya Mbak Asti mendapat pekerjaan yang masih dilakoninya hingga hari ini. Sebuah konsistensi dan kesetiaan pada profesi yang sekarang semakin jarang kita jumpai. Sebenarnya lokasi tempatnya bekerja tidak terlalu jauh, karena sama-sama di Jakarta Selatan. Namun, karena pekerjaan yang menuntutnya siap selama 24 jam, Mbak Asti pindah dari rumah Om Unggul. Kebetulan tempatnya bekerja menyediakan asrama bagi para karyawannya. Asrama megah yang dibangun di atas lahan pemakaman tua. Betul, yang jadi masalah adalah bangunan kantor dan asrama tempat dia tinggal dibangun di atas lahan pemakaman tua. Bangunannya terlihat masih baru dan terawat dengan baik, walaupun sudah 10 tahun berdiri. Asrama tempat Mbak Asti tinggal, lokasinya masih satu area dengan tempatnya bekerja. Hampir semua penghuninya tidak tahu sejarah berdirinya bangunan itu, karena kebanyakan pegawainya berasal dari luar Jakarta. Yang mereka tahu, memang ada lahan pemakaman, jaraknya sekitar 25 meter di belakang asrama, hanya dibatasi oleh sungai dan dinding setinggi 3 meter. Di dekat dinding itu, berdiri kokoh pohon beringin. Jika melihat bentuknya, beringin itu sudah berusia cukup tua. Pohon itu masih berada dalam kawasan asrama. Mungkin karena posisinya yang berada di sudut, sehingga pohon itu tidak ditebang karena dianggap tidak mengganggu. Tempat Mbak Asti bekerja ini semacam asrama pelatihan milik salah satu kementerian. Asrama itu memiliki area yang luas dan terdiri dari beberapa bangunan bertingkat. Tiap bangunannya memiliki puluhan kamar yang dipakai untuk para peserta yang mengikuti pelatihan. Mbak Asti bekerja di dapur sesuai keahliannya memasak. Lokasi asrama karyawan berhadapan dengan letak dapur, hanya dipisahkan oleh jalan selebar 3 meter. Jika sedang banyak pelatihan, pekerjaan di dapur praktis tidak pernah berhenti karena harus menyediakan makan buat para peserta. Kesibukan di dapur sudah terlihat sejak dini hari, kewajiban untuk menyiapkan sarapan pagi untuk 300 peserta pelatihan, memaksa seluruh karyawan bagian dapur bangun lebih awal. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika dengan tergopoh-gopoh, Pak Rusdi, satpam kantor yang bergiliran jaga malam itu, masuk ke dapur yang cukup besar. "Mbak, tolong, sepertinya ada orang terjatuh dari lantai atas di dekat gedung A," kata Pak Rusdi panik. "Hah? Pak Rusdi lihat sendiri, dia jatuh," tanya Mbak Asti yang dapat jadwal piket dapur pagi itu. "Saya hanya dengar suara berdebam keras sekali, Mbak. Saat saya kembali ke pos untuk ambil senter, dia sudah di bawah, terlentang," lanjut Pak Rusdi lagi. Mbak Asti segera memerintahkan dua orang anak buahnya yang laki-laki untuk membantu Pak Rusdi menolong korban yang terjatuh. Gedung A memiliki 8 lantai, letaknya di dekat pintu masuk kawasan itu. Posisinya agak jauh dari dapur, sekitar 200 meter.
Saat ketiga orang tadi sampai di lokasi, ternyata mereka tidak menemui apa-apa di sana. Tak urung hal itu menimbulkan perdebatan dengan karyawan dapur. Pak Rusdi heran. Dia yakin sekali melihat ada orang terjatuh dan bersimbah darah beberapa saat sebelumnya. Menurutnya, dengan kondisi seperti itu, mustahil dia bisa berjalan dan masuk lagi ke kamarnya. Pak Rusdi menyorotkan senter ke tempat orang jatuh tadi. Bahkan sisa ceceran darah tidak dilihatnya. Karena dianggap mengada-ada, kedua anak buah Mbak Asti itu akhirnya kembali lagi ke dapur. Demikian juga Pak Rusdi, dia kembali ke pos jaga dengan menyimpan banyak pertanyaan. Mbak Asti sendiri tidak heran dengan peristiwa itu. Sejak kedatangannya ke asrama yang berdiri di bekas lahan pemakaman, alam bawah sadarnya seperti merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tempatnya bekerja. Mbak Asti memang sensitif terhadap sesuatu yang orang lain tidak bisa merasakan, bahkan lebih sensitif ketimbang aku yang sering merasakan hal ganjil ketika naik gunung. Pak Rusdi baru beberapa bulan bekerja di asrama itu, menggantikan satpam lama yang meninggal karena kecelakaan. Setiap hari, biasanya ada dua orang berjaga dengan waktu bergantian. Satu minggu terakhir ini, Pak Rusdi mendapat giliran jaga malam hari. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang lagi. Pak Rusdi melihat seorang perempuan tengah berjalan-jalan di lantai 8 balkon gedung A. Rambutnya tergerai, dan dia mengenakan kimono merah. Pak Rusdi bertanya-tanya, kenapa ada perempuan di sana? Karena gedung A seharusnya diperuntukkan bagi tamu pria. Pak Rusdi menyorotkan senternya ke arah balkon. Dilihatnya perempuan itu sedang berdiri mematung, tubuhnya menghadap ke selatan. Di sana terletak lahan pemakaman di belakang asrama karyawan. Penasaran dengan keberadaan perempuan itu, Pak Rusdi bergegas menuju gedung A. Dia membuka pintu lobi dan langsung menuju lift. Suasana sunyi sekali karena waktu sudah lewat tengah malam. Hanya ada suara binatang malam saja yang terdengar di sekeliling komplek itu. Lift berhenti di lantai 6. Pak Rusdi mengira ada yang akan naik. Namun setelah ditengoknya, tak ada seorang pun di sana. Di lantai 6, Pak Rusdi sempat meneliti keadaan. Selasarnya pun sepi. Semua pintu kamar tertutup. Siapa yang menghentikan lift? Dia kembali ke lift dan memencet angka 8. Lift berjalan pelan. Sampai di lantai 7, lift berhenti lagi. Pintunya terbuka. Lagi-lagi tak ada orang. Pak Rusdi bahkan sempat kembali berkeliling di lantai 7 ini. Saat pandangannya mengarah ke selatan, tampak ada cahaya Petromax di area dekat pohon beringin itu berdiri. Siapa yang sedang menggali kuburan di lahan pemakaman itu? Sesaat kemudian Pak Rusdi sampai di lantai 8, disorotkannya senter ke sepanjang balkon. Dia tak menemukan perempuan yang tadi berdiri di ujung balkon. Apa sudah masuk ke dalam kamar? Tapi aturan di sini sangat ketat. Jangankan bertemu dengan perempuan di kamar, bertemu keluarga saja harus turun ke lobi. Dari lantai 8 gedung A, Pak Rusdi menyapukan pandangannya ke seluruh komplek asrama itu. Dia sorotkan senter ke beberapa sudut yang gelap. Saat menyorotkan senternya ke gedung C, dia terkejut karena menemui perempuan itu sudah berada di sana. Gedung C letaknya berseberangan dengan gedung A, dipisahkan oleh jalan dan halaman yang biasa dipakai oleh peserta untuk berolahraga. Yang aneh, gedung C saat itu sedang kosong karena seluruh peserta pelatihan ada di gedung A. Sementara itu, peserta pelatihan yang perempuan berada di gedung B. Niat Pak Rusdi untuk berteriak memanggil perempuan itu diurungkannya. Dia sadar di dalam kamar para peserta pelatihan sedang beristirahat. Bergegas dia turun lagi, kali ini lift langsung menuju lantai 1. Sekeluarnya dari gedung A, Pak Rusdi menyorotkan senternya lagi. Perempuan itu masih di sana. Kali ini dia melambaikan tangannya ke arah Pak Rusdi. "Hei, siapa di situ?" teriak Pak Rusdi. Kali ini dia sudah tidak peduli akan kesunyian asrama. Pak Rusdi merasa sangat khawatir. Saat akan menyorotkan senternya lagi,
Tiba-tiba senter itu mati. Digoncang-goncangkannya senter itu berkali-kali, berharap hanya lampunya yang kendor, tapi tetap saja tidak menyala. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Pak Rusdi berteriak. Dalam remang-remang malam dia melihat perempuan itu terjun dari lantai 8 gedung C. Bahkan suara badannya saat jatuh menghantam tanah pun terdengar berdebum. Pak Rusdi berlari menuju tempat itu. Seperti malam sebelumnya, dia tidak menemukan korban di sana. Instingnya mengarahkan Pak Rusdi ke Petromax yang dia lihat menyala di lahan pemakaman. Entah kenapa dia merasa harus memeriksanya. Beranjak dari halaman di depan gedung C, Pak Rusdi lalu melangkahkan kakinya menuju ke area pohon beringin. Letaknya tidak terlalu jauh dari dapur yang saat itu sedang menyiapkan kebutuhan untuk peserta pelatihan. Mas, siapa yang menggali di dekat pohon beringin? Tanya Pak Rusdi ketika dia sampai di dapur. Di mana, Pak? Tidak ada orang di sana. Jawab salah seorang pegawai dapur. Ada. Tadi saya lihat ada orang membawa Petromax, seperti sedang menggali di lahan pemakaman. Sahut Pak Rusdi. Pak Rusdi disertai beberapa orang dapur menuju ke tempat pohon beringin itu. Tak ada kegiatan di sana, termasuk orang yang sedang menggali, tapi mereka mencium aroma wangi kayu cendana. Dan saat Pak Rusdi menyorotkan senter, dari balik pohon itu keluar sosok perempuan sedang menggendong orok, wajahnya rusak. Tatapan matanya lekat menatap ke arah mereka berdiri. Astagfirullahaladzim. Serempak mereka beristighfar. Dengan setengah berlari mereka segera beranjak dari tempat itu sambil terus beristighfar. Sabtu keesokan harinya, hari itu adalah hari terakhir pelatihan bagi para peserta manajemen training. Seluruh tas peserta sudah terkumpul di lobi. Sementara para peserta menuju ruang makan untuk sarapan. Setelah itu mereka akan berkumpul sejenak di ruang pertemuan untuk mendengarkan pidato penutupan acara. Loh, dari tadi Pak Hendro tidak terlihat. Jangan-jangan ketiduran, kata salah seorang peserta. Pak Hendro adalah salah satu peserta manajemen training sebuah perusahaan BUMN yang berasal dari Cirebon. Selama pelatihan, dia menempati kamar di sudut lantai 6 gedung A. Tapi pagi itu, tidak seorang pun dari peserta yang mengetahui keberadaannya. Ketika pintu kamarnya diketuk juga tak kunjung mendapat jawaban, dan pintu kamar dalam keadaan terkunci. Hampir satu hari itu, seluruh peserta mencari keberadaan Pak Hendro, tapi tidak juga ditemukan. Begitu juga saat ditelepon ke kantor dan rumahnya, tak ada yang tahu kemana perginya. Saat kamarnya dibuka dengan kunci cadangan, Pak Hendro tak ada di sana. Anehnya, semua barang milik Pak Hendro masih ada, dan kendaraan dinasnya masih terparkir di jalan depan gedung A. Hari semakin siang ketika satu demi satu peserta mulai meninggalkan asrama. Perusahaan tempatnya bekerja serta pihak asrama sudah melaporkan hilangnya Pak Hendro kepada kepolisian. Tidak lama setelah mendapat laporan, kepolisian langsung datang ke asrama. Seluruh karyawan asrama diinterogasi terkait peristiwa itu. Polisi mendapat informasi ciri-ciri Pak Hendro dari salah satu peserta pelatihan. Dari apa yang disampaikannya, profil Pak Hendro mirip dengan orang yang jatuh dari balkon beberapa malam sebelumnya. Itu diketahui setelah dikonfirmasi dengan keterangan dari Pak Rusdi yang malam itu bertugas jaga. Lalu, apakah hilangnya Pak Hendro berkaitan dengan kemunculan perempuan di balkon malam itu? Siapa pula perempuan berwajah rusak yang menggendong orok? Tanpa disadari, kedatangan Mbak Asti sudah ditunggu oleh sesosok makhluk. Dia seperti hendak menyampaikan sebuah pesan. Sehari sebelum penutupan acara manajemen training, Mbak Asti mendapatkan pengalaman yang aneh. Semua sayur dan buah yang dibelinya untuk keperluan para peserta mendadak jadi busuk. Padahal, semua dibeli dalam keadaan segar dan setelah dibersihkan, dimasukkannya ke dalam chiller. Bukan itu saja, malam sebelumnya, sepulangnya Mbak Asti dari membeli keperluan pribadi,
Dia melihat banyak kucing hitam berkeliaran di dekat gedung A. Sebenarnya dia sudah khawatir akan terjadi sesuatu, tapi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mau melaporkan kejadian ini, juga takut dibilang mengada-ada. Yang tidak kalah menyeramkan adalah pengalaman yang menimpa teman satu kamar Mbak Asti. Konon, saat Mbak Asri keluar malam itu, dia mendengar banyak suara orang menangis dari arah lahan pemakaman di belakang asrama. Suara itu juga didengar oleh teman seasrama yang lainnya. Ketika ada yang memberanikan diri melihat ke arah pemakaman, ternyata tak ada apa-apa di sana. Dan teror suara perempuan menangis di malam hari itu berlangsung pada jam-jam tertentu selama acara pelatihan berlangsung. Bukan hanya tangisan perempuan saja, tapi terdengar juga tangisan bayi. Tak ada yang tahu penyebab semua itu terjadi. Peristiwa ini baru sekali mereka alami setelah sekian lama bekerja di asrama. Hanya Mbak Asti yang merasakan ada sesuatu yang tidak semestinya dilakukan di tempat ini, tapi dia tidak tahu siapa. Kecurigaan Mbak Asti akan terjadinya suatu peristiwa yang menimpa peserta pelatihan, akhirnya memang terbukti dengan hilangnya Pak Hendro. Beruntung bagi Mbak Asti, selama dia ngambulo di rumah Om Unggul, sering mendapat pitutur atas kelebihan yang dimilikinya. Om Unggul yang sejak mudanya sudah menjalani kehidupan spiritual, sebenarnya agak khawatir dengan bakat yang dimiliki Mbak Asti. Itulah makanya beliau selalu memberikan wejangan supaya Mbak Asti tidak takut dan yang terpenting tidak salah arah. "Kalau nggak hati-hati, kamu bisa jadi dukun," kata Om Unggul suatu hari. Dari keterangan yang diperoleh melalui istrinya saat datang ke tempat Mbak Asti bekerja, pada malam ketiga setelah Pak Hendro berangkat ke Jakarta, dia sempat bermimpi buruk. Tapi dia tidak mengaitkan mimpinya itu dengan menghilangnya Pak Hendro sehari setelahnya. Dalam mimpinya, dia bergulat dengan seorang perempuan seperti sedang memperebutkan Pak Hendro, katanya. Hingga suatu ketika dia berhasil membunuh perempuan itu dengan menusukkan pisau tepat di jantungnya. Saya masih ingat betul karena mimpi itu begitu nyata. Dia berambut panjang dan memakai baju merah. "Ada orang yang punya niat tidak baik," begitu kata Om Unggul setelah mendapat cerita dari Mbak Asti tentang peristiwa yang terjadi di tempatnya bekerja. Mbak Asti bercerita kepada Om Unggul karena dia merasa ikut bertanggung jawab secara moral atas peristiwa itu. Apalagi ketika istri Pak Hendro datang ke asrama, dia merasa kasihan padanya. Bukan hanya itu, Mbak Asti juga menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi selama dia bertempat di asrama itu. Sebelumnya dia sempat berdebat alot dengan kepala asrama karena dia tidak mau peristiwa hilangnya Pak Hendro tersebar kemana-mana. Tapi akhirnya kepala asrama itu menyerah karena dia tidak tahu bagaimana mencari solusi atas kasus itu. Om Unggul agak terkejut ketika mengetahui bahwa bangunan itu didirikan di atas lahan pemakaman. Setahu beliau, itu adalah pemakaman tua yang di dalamnya banyak dihuni oleh orang-orang yang memiliki karomah tertentu. Hal itu terungkap saat Om Unggul menyempatkan diri untuk menyambangi asrama Mbak Asti beberapa hari setelah mendapat cerita darinya. Di sana beliau sempat bertemu dengan sesepuh desa tempat berdirinya asrama itu. "Pak Jauhari namanya," kata Mbak Asti. Menurut penuturan sesepuh desa, selain bekas lahan pemakaman, di sana juga tumbuh pohon beringin, di mana tidak ada orang yang berani menebangnya. Alasannya, karena pohon beringin itu banyak dihuni oleh makhluk gaib. Mitos tentang sesosok kuntilanak yang menghuninya sudah tersebar luas. Padahal, lanjut Pak Jauhari, di lahan pemakaman itu juga bersemayam beberapa ajengan yang sangat dihormati oleh masyarakat desa ini. Mereka adalah orang-orang salik yang ikut mendirikan kampung dan menyebarkan agama di sini, katanya. Letak pohon beringin itu memang persis berada di sudut perbatasan antara area asrama dan lahan pemakaman. Di sebelah baratnya mengalir sungai yang tidak terlalu besar, hanya selebar 3 meter saja. "Jadi seluruh bangunan di asrama itu sebelumnya memang bekas lahan pemakaman, Pak?" tanya Om Unggul kepada Pak Jauhari. "Betul. Lahan pemakaman itu digusur dan dipindah ke sebelah selatan," jawabnya.
Seperti tidak ada lokasi lain saja sampai menggusur makam, lanjut Om Unggul. Panjang kalau mau diceritakan penyebabnya. Banyak cerita sedih dan menyeramkan saat pemindahan kerangka dari sana, kata Pak Jauhari. Setelah beberapa saat berbincang dengan sesepuh desa, Om Unggul lalu menyampaikan maksud dan tujuan datang ke tempat beliau. Om Unggul menceritakan semua kejadian yang menimpa Mbak Asti dan tamu di asrama tersebut. Beliau menanyakan pernah ada kejadian apa di desa tersebut yang terkait dengan peristiwa di asrama. Tidak mudah menggali keterangan dari Pak Jauhari, dia seperti menyimpan sebuah peristiwa traumatik yang enggan diungkapkannya kepada Om Unggul. Tapi sesepuh desa itu akhirnya luluh setelah Mbak Asti memohon untuk mengungkap cerita yang sesungguhnya terjadi. Diceritakannya, beberapa hari setelah meletusnya peristiwa G30 SPKI, desa itu kedatangan satu keluarga yang berasal dari Madiun. Saat itu masanya orang saling mencurigai satu sama lain, apalagi mereka adalah pendatang baru yang berasal dari timur. Dulu, Jawa Tengah dan Jawa Timur ditengarai sebagai basis dari organisasi terlarang itu, lanjutnya. Kecurigaan masyarakat terbantah ketika melihat keluarga itu aktif pergi ke musola kampung sini. Terutama ketika tiba di waktu sholat berjamaah, mereka akhirnya diterima dengan baik di sini. Beberapa bulan berselang, anak perempuannya, Wiwin, bahkan menikah dengan pemuda warga desa sini. Sampai suatu hari, kepala desa menerima kedatangan tamu. Dia mengaku sebagai seorang intel dari kodam berpangkat mayor. Dia sedang memburu seseorang yang katanya terkait dengan organisasi terlarang yang dicurigai bersembunyi di desa ini. Sebagai informasi, pada waktu itu, jangankan menanyakan surat tugas, didatangi aparat saja orang bisa panas dingin. Pemerintah saat itu akan dengan mudah bisa menyeret seseorang ke penjara dengan pasal-pasal subversif yang dibuat-buat, mungkin seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE hari ini. Beberapa hari setelah kedatangan tamu yang mengaku intel kodam itu, segerombolan orang datang ke desa kami menggunakan mobil. Mereka langsung menyatroni rumah penduduk baru itu. Malam itu terjadilah pembantaian yang mengerikan terhadap satu keluarga, semuanya dihabisi, termasuk anak Wiwin yang masih bayi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mbak Asti dan Om Unggul serentak bergumam. Suami Wiwin juga ikut terbunuh. Dia sedang senang-senangnya menjadi seorang bapak, kata sesepuh desa itu sambil mengusap air matanya. Maaf pak, suami Mbak Wiwin itu... Belum selesai Mbak Asti berbicara, Pak Jauhari memotong. Dia anak saya, namanya Trisno. Dini hari itu juga, jasad mereka sekeluarga ditemukan warga desa di lahan pemakaman itu, kata Pak Jauhari. Atas perintah kepala desa, saat itu juga mereka langsung dikuburkan dalam satu lubang, tanpa disucikan, tanpa didoakan, apalagi dikapani. Terlihat sekali gurat kesedihan di wajahnya, sesaat setelah menceritakan peristiwa itu. Bagaimana tidak, dalam waktu satu malam, dia kehilangan anak, menantu, cucu, dan besannya yang terbunuh tanpa mengetahui musababnya. Beberapa tahun setelahnya, baru diketahui bahwa mereka hanya jadi korban dari stigma PKI. Stigma itu dimanfaatkan oleh seseorang yang menaruh dendam karena sakit hati. Kebetulan dia adalah seorang pejabat, dan dengan kekuasaannya, dia bisa melakukan apa saja. Mayor yang mengaku sebagai intel kodam itu sebenarnya adalah orang sipil suruhannya. Yang saya sedih, beberapa tahun setelah kejadian itu, muncul isu hantu kuntilanak di lahan pemakaman. Konon wujudnya menyerupai Wiwin, menantu saya, kata Pak Jauhari melanjutkan ceritanya. Ada-ada saja. Tidak mungkin orang meninggal berubah jadi kuntilanak. Itu hanya cerita dalam film, Pak, jelas Om Unggul. Saya tidak kuasa membantah, isu itu sudah terlanjur berkembang di masyarakat sini, walaupun saya sendiri belum pernah melihat secara langsung. Kebetulan sebelum dipindah, kuburan keluarga itu berada di dekat pohon beringin, lanjut Pak Jauhari. Entah ganjil atau tidak,
saat pemindahan makam satu keluarga itu hanya didapati 3 kerangka saja, sementara kerangka anak kecil dan ibunya, Wiwin, tidak ditemukan di sana, atau bisa jadi mungkin sudah menjadi tanah. Wallahualam, saya tidak tahu itu kuntilanak atau bukan, tapi satpam asrama sendiri yang pernah melihatnya sehari sebelum hilangnya Pak Hendro. Tapi saya tidak menuduh bahwa itu adalah jelmaan dari almarhumah Mbak Wiwin, kata Mbak Asti. Apa boleh saya berkunjung ke asrama? Saya ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di asrama itu, kata Pak Jauhari. Tentu saja boleh, Pak. Nanti biar Om Unggul yang menemani Bapak, jawab Mbak Asti. Hari sudah sore ketika Om Unggul dan Mbak Asti akhirnya berpamitan kepada Pak Jauhari. Sebelumnya mereka sepakat akan bertemu lagi keesokan harinya di asrama, karena kebetulan sedang tidak ada kegiatan di sana. Om Unggul pulang ke kediamannya di Cilandak, sedangkan Mbak Asti kembali ke asrama. Tanpa disadari, kedatangan Mbak Asti di asrama sudah ditunggu oleh sesosok makhluk. Dia seperti hendak menyampaikan pesan. Siapakah dia? Cirebon, di siang hari terasa sangat terik. Selesai acara meeting dengan pimpinan perusahaan, Hendro langsung menuju ke kantin di sudut kantornya. Dia penasaran dengan cerita pengelola kantin yang katanya bisa menarik benda pusaka dari tempat wingit. Yang diceritakan pengelola kantin itu mengingatkannya pada saat dia masih muda. Sejak sebelum bekerja di perusahaan ini, Hendro memang getol sekali berburu benda-benda pusaka. Dia mengaku sudah mengoleksi banyak benda yang diambilnya dari berbagai tempat di Cirebon dan sekitarnya. Di rumahnya yang kini ditempati bersama Dewi, istrinya, dia memang menyediakan ruang khusus untuk menyimpan benda-benda itu. Masa kecil Hendro memang dilalui dengan penuh keprihatinan. Dia dilahirkan dari keluarga miskin di sebuah kota tidak jauh dari Cirebon. Dia anak satu-satunya dalam keluarga itu. Waktu sekolahnya harus dibagi dengan mencari nafkah membantu orang tuanya. Hal itu dilakukan sampai Hendro lulus SMA. Berbekal ijazah SMA, Hendro lantas mencoba mengadu nasib ke Cirebon yang hanya berjarak puluhan kilometer saja dari kota asalnya. Di Cirebon inilah dia berkenalan dengan seseorang yang mengaku sebagai paranormal. Hendro akhirnya ditampung di rumah paranormal itu selama 1 tahun lamanya. Tidak jarang Hendro diajak saat paranormal itu melakukan ritual pengambilan benda pusaka. Dari dia pula Hendro belajar dan bisa tahu harga benda-benda itu. Bagi yang hobi mengoleksi benda gaib, pasti tahu kalau harganya bisa sampai tak terhingga. Tidak perlu validasi, mereka mau saja membayar dengan harga tinggi, hanya berdasarkan cerita tentang khasiat benda itu tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Hendro memang piawai dalam transaksi. Berbagai cara dilakukannya untuk menarik minat para pembeli. Itu memberikan keuntungan tersendiri bagi induk semangnya. Hingga akhirnya, nama mereka cukup terkenal di kalangan para pehobi benda-benda pusaka kala itu. Hanya 1 tahun, Hendro tinggal di rumah itu sebelum akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan perkebunan. Sebelum pergi, dia dibekali beberapa benda pusaka. Menurut cerita Dewi, bentuknya berupa keris dan batu cincin yang masih disimpannya sampai sekarang. Setelah mendapat pekerjaan hingga akhirnya menikahi Dewi, Hendro sudah tidak lagi menjadi pemburu benda-benda pusaka. Tapi keinginan untuk kembali melakoni itu timbul lagi setelah beberapa kali dia ngobrol dengan penjaga kantin di kantornya. Hal ini tidak diketahui oleh Dewi, sampai akhirnya peristiwa di asrama itu terjadi. Berkat prestasinya selama bekerja, Hendro beroleh kesempatan mengikuti manajemen training, sebuah rangkaian proses asesmen dari perusahaan kepada karyawan yang berprestasi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Minggu setelah makan siang, Hendro berangkat menuju Jakarta. Tidak seperti karyawan dari kota lain yang berkumpul di kantor pusat, Hendro memilih langsung menuju ke lokasi training, sebuah lokasi yang dulunya tanah kuburan. Hanya butuh waktu beberapa jam saja, Hendro akhirnya sampai di tujuan. Keadaan masih belum terlalu ramai, baru sedikit yang datang. Karena waktu check-in terakhir adalah pukul 5 sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa ya? Sapa karyawan di bagian lobi. Hendro Waskito, Mbak.
Setelah berbasa-basi dengan karyawan asrama, Hendro segera menuju kamarnya. Gedung A lantai 6 kamar nomor 69, letaknya persis di pojok. Kamar itu terasa dingin, bukan karena AC, tapi ada sesuatu yang lain yang dia rasakan. Celakanya dia hanya sendirian karena peserta lain yang sedianya satu kamar dengan Hendro batal ikut. Dari balkon lantai 6 itu, Hendro melayangkan pandangan. Dahinya berkerut saat melihat ke arah selatan. Dia melihat pohon beringin yang berdiri gagah dengan latar belakang tanah kuburan. Ingatannya kembali pada benda-benda di rumahnya. Dulu dia juga sering melakukan ritual penarikan benda pusaka di tempat-tempat seperti itu. Waktu check-in masih lama dan teman-temannya masih banyak yang belum datang. Hendro lantas turun dari lantai 6. Niatnya ingin membeli rokok kesukaannya di warung dekat asrama. "Hati-hati, Pak. Asrama itu dulunya bekas tanah kuburan," kata si pemilik warung. Hendro hanya tersenyum mendengarnya. Dia justru semakin penasaran, hingga timbul niat untuk menarik benda pusaka yang ada di asrama itu, tanpa berpikir risiko yang bisa ditimbulkannya. Hari ketiga setelah acara pelatihan, berbekal sebilah kayu cendana sepanjang 20 cm, Hendro menyambangi pohon beringin di sudut tanah kuburan itu. Kayu cendana pemberian paranormal itu memang selalu dibawanya kemana saja dia pergi. Setelah ditancapkannya pada posisi yang dirasa aman, Hendro kembali ke kamarnya. Malam itu Hendro tertidur dengan nyenyak. Dia seperti tersirap. Hendro terbangun karena tubuhnya merasakan dingin yang teramat sangat. Saat sadar, dia terkejut karena mendapati dirinya tertidur di pelataran parkir gedung A dalam keadaan setengah telanjang. Hendro tidak menyadari apa yang dilakukannya dengan menancapkan kayu cendana di bawah pohon itu, sudah membangunkan ratusan entitas gaib yang menghuninya. Alih-alih mendapat benda pusaka, yang didapatnya adalah malapetaka, begitu kata Om Unggul. Sedianya, tepat pada malam Jumat, proses penarikan benda pusaka dari tanah kuburan akan dilakukan. Malam Jumat memang selalu dipilih karena menurutnya pada hari itu seluruh energi gaib sedang terkonsentrasi. Tapi rencana tinggallah rencana, ternyata ada entitas lain yang tak bisa dilawannya. Malam itu dalam keadaan antara tertidur dan sadar, Hendro didatangi oleh sosok perempuan. Wajahnya sudah rusak, hanya biji matanya saja yang terlihat berkilat. Dia mengenakan gaun merah dan menggendong sesosok bayi yang kemudian ditidurkannya di sebelah Hendro. Tatapan matanya menyiratkan kemarahan yang tidak bisa diungkapkan. Hendro panik, seluruh badannya gemetar karena rasa takut yang menguasai. Dia berusaha keluar dari dalam kamar, tapi perempuan itu berdiri menghalangi pintu. Hendro akhirnya pingsan akibat ketakutan. Setelah itu, dia tidak lagi ingat apa yang terjadi. Azan penanda datangnya waktu maghrib baru selesai berkumandang ketika Mbak Asti sampai ke asrama sepulangnya dari rumah Pak Jauhari. Mbak Asti lalu menuju pos satpam. Dia sempat menanyakan perkembangan kasus hilangnya Pak Hendro yang sudah memasuki hari kedua. "Masih belum ketemu," kata Pak Rusdi. Mbak Asti berjalan menuju asrama belakang. Untuk sampai ke sana, Mbak Asti harus melewati sejumlah gedung di sisi kiri dan kanan jalan selebar 6 meter. Karena tidak ada acara pelatihan, suasana jadi sangat sepi. Dan suasana pergantian dari sore hari ke malam selalu memberi warna tersendiri. Tiba-tiba saja Mbak Asti merasakan bulu kuduknya meremang saat melewati gedung C. Alam bawah sadarnya mengatakan bahwa dia sedang diawasi. Sambil berjalan, bola matanya melirik ke arah gedung itu. Dan benar saja, di teras gedung itu, dia melihat seorang wanita sedang memandang ke arahnya. Sosok yang sama juga dilihat oleh Pak Rusdi malam sebelumnya. Mbak Asti mencoba untuk bersikap tenang seperti yang dinasihatkan Om Unggul. Dia masih berjalan dan wanita itu juga mengikuti dari jarak beberapa meter saja. Saat sampai di ujung jalan, langkah Mbak Asti terhenti. Kakinya seperti tidak bisa digerakkan. Wanita itu masih mengawasi dari jauh. Tapi kali ini di sebelahnya berdiri seorang laki-laki tua. Wajahnya bersih sekali, tubuhnya putih, dan menggunakan tutup kepala yang juga berwarna putih. "Mungkin ini ajengan yang diceritakan Pak Johari," batin Mbak Asti.
Dia yakin entitas yang ada di depannya itu tidak akan mencelakainya. Itu sudah cukup menjadi alasan baginya untuk tetap bersikap tenang. Wanita itu pun jauh dari kesan menyeramkan seperti cerita yang berkembang di masyarakat sekitar asrama. Dia bukan kuntilanak, mungkin Wiwin, tapi bukan kuntilanak. Mbak Asti menarik nafas, sejenak dia berdoa dengan menundukkan kepala. Dikumpulkan keberaniannya sebelum dia melangkah mendekati kedua makhluk itu. Nak Asti. Dari kejauhan, Mbak Asti mendengar namanya dipanggil. Ternyata yang datang Pak Jauhari. Dia datang ke asrama untuk mengembalikan tas Mbak Asti yang tertinggal di rumahnya. Sementara kedua entitas itu masih menatapnya dari jarak beberapa jengkal saja dari tempatnya berdiri. Ada keterkejutan di wajah Pak Jauhari saat dengan langkah pelan mendekati Mbak Asti. Dia melihat kedua makhluk itu lama sekali. Mereka seperti sudah pernah saling mengenal sebelumnya. Ternyata dugaan Mbak Asti benar. Mereka adalah Ajengan Derajat dan Wiwin, menantu Pak Jauhari. Pak Jauhari hampir tidak percaya bahwa yang tengah berdiri di hadapannya adalah menantunya yang sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Kenapa pula dia di sana dengan Ajengan Derajat? Bibir Pak Jauhari bergetar, dia seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi mulutnya terkunci. Untuk beberapa saat lamanya, keempat makhluk itu hanya saling berpandangan. Hingga ketika terdengar adzan isyak kedua, dua makhluk dari alam lain itu menghilang begitu saja. Mbak Asti merasa sepertinya ada sesuatu yang hendak mereka sampaikan. Mereka pasti akan menampakkan diri lagi menemuinya. Mbak Asti mempersilahkan Pak Jauhari untuk duduk di ruang tamu asrama, ditemani beberapa karyawan dapur. Sementara dia menelpon Om Unggul, menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Malam itu Mbak Asti meminta Om Unggul untuk datang ke asrama. Dari percakapan para karyawan dapur dengan Pak Jauhari, diperoleh cerita bahwa wanita yang mereka lihat berwajah rusak, membawa orok, dan muncul di sudut tanah kuburan itu bernama Lastri. Dia meninggal karena bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya ke kereta api. Karena tidak ada keluarga yang mengakui, jasadnya dimakamkan di lahan tanah kuburan yang sekarang jadi asrama itu. Sekira pukul 21.00, Om Unggul sudah berada di asrama karyawan. Sejak Mbak Asti bekerja, baru sekali itu beliau berkesempatan menyambangi keponakannya. Sebelum masuk ke ruang tamu, beliau menyempatkan diri melihat-lihat ke sekeliling asrama karyawan diikuti oleh Mbak Asti. Auranya penuh kesedihan, kata Om Unggul. Iya Om, aku juga merasakan hal serupa sejak pertama kali kesini, jawab Mbak Asti. Ada kerutan di kening Om Unggul saat lewat di dekat pohon beringin belakang asrama. Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikiran beliau. Bau wangi kayu cendana tercium ketika melintas di wilayah itu. Mbak Asti dan Om Unggul kemudian melanjutkan langkahnya kembali ke tempat Pak Jauhari menunggu. Beberapa jenak lamanya, mereka berbincang di ruang itu. Menjelang tengah malam, suasana semakin sepi. Ketika lamat-lamat suara perempuan dan bayi menangis itu terdengar lagi. Kali ini, Om Unggul dan yang lain berinisiat ke teras asrama. Mereka menunggu sesuatu yang mungkin akan terjadi. Sudah lewat tengah malam, ketika semua yang berada di teras asrama itu merasakan ada hembusan angin yang kencang lewat di depan mereka. Sekelebat nampak sosok bayangan seperti melayang, menyertai desiran angin itu. Perempuan dengan gaun merah itu menampakkan diri lagi, bukan Wiwin, tapi Lastri. Dia berhenti di ujung jalan buntu yang berbatasan dengan tembok makam. Astagfirullahaladzim. Spontan mereka beristighfar sesaat setelah sosok Lastri melintas di depan mereka. Om Unggul, Mbak Asti, dan Pak Jauhari melangkah mendekati sosok Lastri yang berdiri hanya beberapa langkah saja dari ujung asrama. Beberapa karyawan lain mengikuti di belakang mereka, sementara yang lainnya memilih berjaga di teras asrama. Om Unggul memejamkan mata sejenak, kepalanya tertunduk sambil melafalkan doa. Perempuan itu tampak menangis, tangannya menunjuk ke arah pohon beringin. Menurut Pak Jauhari, jasad Lastri memang terkubur di dekat pohon itu, bersebelahan dengan kuburan anak dan menantu Pak Jauhari.
Bergegas mereka menuju ke arah tanah kuburan, khususnya ke pohon beringin yang hanya berjarak 20 meteran saja dari tempat mereka berdiri. Aroma cendana masih tercium dari sekitar pohon beringin itu. Aneh, batin Om Unggul. Dia lalu mengitari pohon itu dan terkejut ketika melihat ada sebilah tongkat berukuran 20 cm tertancap di sana. Om Unggul nampak geram sekali melihatnya. Dia seperti sangat mengenali tongkat yang terbuat dari kayu cendana itu. Dicabutnya tongkat yang menancap di tanah itu sambil merapal doa. Bruk, astagfirullah, la ilaha illallah, Pak Hendro. Semua yang ada di sekitar pohon itu terperanjat dan berteriak spontan ketika ada sesosok manusia terjatuh dari atas pohon sesaat setelah tongkat itu dicabut. Nampaknya dia dalam keadaan pingsan dan hanya mengenakan singlet dan celana pendek. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa, Om Unggul terus merapal doa. Sementara Mbak Asti memerintahkan karyawan lain untuk membawa Pak Hendro ke asrama. Om Unggul dan Pak Jauhari terus berjalan sampai tiba di belakang gedung C. Langkah mereka terhenti di salah satu sudut gedung. Pak Jauhari merasa ada suara perempuan yang memanggil namanya. Ini suara Wiwin. Saya masih ingat, kata beliau. Benar saja, karena tidak lama setelahnya, muncullah sosok Wiwin dari balik gedung itu. Om Unggul nampak menundukkan kepalanya sambil tangannya ngapur rancang seperti menyambut kedatangan tamu terhormat. Tidak lama setelahnya, memang nampak bayangan Ajengan Derajat diikuti oleh Trisno yang berdiri di belakangnya bersama Wiwin dan Lastri. Tidak ada aura kemarahan di wajah mereka. Itu membuat Om Unggul sedikit lebih tenang. Beliau lalu mencoba berkomunikasi dengan Ajengan Derajat yang berdiri di depannya. Hanya mereka berdua saja yang tahu isi pembicaraan itu. Mbak Asti dan Pak Jauhari berdiri dengan sikap yang sama di belakang Om Unggul. Hanya berlangsung beberapa saat saja ketika kemudian Om Unggul dan Ajengan Derajat saling memberikan hormat dengan membungkukkan badan. Lastri, Wiwin, dan Trisno melakukan hal yang sama, diikuti oleh Mbak Asti dan Pak Jauhari yang masih terisak melihat pemandangan ini. Rasa rindu dengan anak dan menantunya membuat perasaannya mengharu biru. Jasad Lastri yang ketika meninggal tengah mengandung rupanya belum dipindahkan dan tidak mendapat tempat yang baik dan layak. Sebaiknya segera dipindah saja supaya tidak menimbulkan fitnah, kata Om Unggul. Semua sudah berakhir, insya Allah tidak akan kejadian seperti ini lagi, kata Om Unggul setelah keempat entitas yang ada di hadapan mereka menghilang. Mereka hanya tidak ingin diusik oleh kelakuan manusia seperti Pak Hendro itu, lanjutnya. Om, ini seperti tongkat milik almarhum Eyang Putri. Dulu aku sering melihat ini di kamar beliau, kata Mbak Asti sambil mengamati tongkat kayu yang dipegang Om Unggul. Ya, Eyangmu pemilik tongkat ini. Beliau dapat ini dari orang tuanya, Eyang Buyut, jawab Om Unggul. Kenapa bisa ada di bawah beringin itu? Tanya Mbak Asti lagi. Itulah yang ingin Om tanyakan kepada Pak Hendro, dari mana dia dapat ini. Ketiganya lalu berjalan kembali menuju asrama karyawan, di mana Pak Hendro tengah diurus oleh karyawan yang lain. Sebelum melaporkan kepada bagian keamanan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Om Unggul setelah melihat Pak Hendro siuman dari pingsannya. Dari Pak Hendro didapat cerita bahwa tongkat itu didapatnya ketika menarik pusaka dari sebuah makam di daerah Banyumas, tempat Eyang Putri dimakamkan. Tidak salah lagi, itu tongkat Eyang Putri. Saat meninggalnya Eyang, Om Unggul sempat meletakkan tongkat itu ke dalam peti jenazah. Tidak bermaksud apa-apa, beliau hanya takut kalau tongkat itu jadi rebutan karena dianggap bertuah, jadi diputuskan untuk dikuburkan sekalian saja. Konon, selama 3 hari di atas pohon beringin itu, Pak Hendro seperti dibawa ke sebuah tempat atau perkampungan yang ramai. Di sana dia bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Anehnya kedua orang tuanya itu berpakaian compang-camping, tubuhnya kurus, dan selalu menangis. Kata Om Unggul, itu karena Pak Hendro sebagai anak satu-satunya tidak pernah mendoakan keduanya. Pagi hari sebelum pulang,
Om Unggul berpesan kepada Mbak Asti dari hasil obrolannya dengan Ajengan Derajat, di sebelah utara pohon beringin itu, kalau bisa dibangun musola untuk keperluan ibadah penghuni asrama. Asrama besar seperti ini, masa tidak ada tempat ibadah? Begitu kata Om Unggul. Nanti aku sampaikan ke pimpinan, Om, kata Mbak Asti. Sejak peristiwa itu sampai hari ini, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh di dalam asrama. Dan sesuai saran Om Unggul, di asrama itu sudah dibangun masjid besar dengan memanfaatkan halaman depan yang cukup luas. Bukan hanya penghuni asrama saja, tapi penduduk sekitar juga memanfaatkan keberadaan masjid itu untuk ibadah mereka. Mbak Asti sampai hari ini masih bekerja di asrama. Om Unggul meninggal tahun 2009, beliau dimakamkan di dekat makam Eyang di Banyumas. Pak Jauhari meninggal tahun 1990, beliau dimakamkan di makam belakang asrama. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.